Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing sebuah paket ya teman-teman, yaitu lensa. Itu lensa saya belinya di Bukalapak ya teman-teman, pengiriman sekitar 4 hari lewat DME. Kita singkirkan dulu kertasnya teman-teman. Ini dia packingnya, cukup rapi ya teman-teman. Ini adalah lensa kamera saya teman-teman, bisa dilihat saya menggunakan JNE Express teman-teman, dan pengirimnya dari Dehwin ya, lapaknya Dehwin. Oke, mari kita unboxing. Packingnya rapi banget ya teman-teman, ada bumble packingnya. Ini dia kotak berbentuk kotak, mari kita buka teman-teman. Ini masih segel ya dari JNE. Kita buka. Kenapa saya selalu kalau mengunboxing saya rekam, jadi jika terjadi apa-apa dengan lensanya nanti bisa komplain teman-teman bahwa benar-benar tidak ada masalah. Ini dia teman-teman, yaitu Yongnuo 50mm f1.8 ya teman-teman. Dari sampingnya seperti ini, Yongnuo f1.8 ini untuk Nikon, itu Yongnuo Nikon seperti ini. Lalu kita buka saja teman-teman. Dalamnya kita mendapatkan manual book dari Yongnuo, bahasanya Cina ya dan Inggris. Oke, ini ada cara-caranya, kita singkirkan saja. Setelah itu kita buka lensanya teman-teman. Oh ya, ini ada lensa. Setelah itu ada apa ini namanya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham, ini soalnya Cina ya teman-teman, saya juga nggak paham. Lalu kita buka lensanya yang ditunggu-tunggu ya. Kita mendapatkan bonus seal kakel untuk pengawet ya. Oh, tulisannya Jepang ya teman-teman, tulisannya ternyata Jepang. Oke, ini dia lensanya teman-teman, garang ya teman-teman, seperti ini. Kita buka, masih ada segelnya, masih ada plastiknya biru-biru itu. Nanti untuk hasilnya saya akan membuatkan videonya lagi ya teman-teman, review Yongnuo Plus Nikon D90. Oh ya, saya memakai Nikon D90 teman-teman, jadi saya ini for Nikon. Oke, nanti kita coba. Oke, terima kasih sudah menonton unboxing kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.